Arus lalu lintas Sumatera Barat-Riau terputus di 50 kota Sumatera Barat di dekat jembatan layang Kelok 9 akibat longsor pada Minggu 30 April 2023. Longsor akibat tingginya curah hujan menyebabkan material longsor menutupi badan jalan sehingga akses jalan tidak bisa dilewati kendaraan. Polres 50 Kota, Ibtu Fahrizal menjelaskan, longsor mengakibatkan lalu lintas terputus dari arah Payakumbuh menuju Riau dan sebaliknya. Sementara diberlakukan sistem lalu lintas buka tutup dari arah Riau menuju Payakumbuh dan juga sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Fahrizal, Kaposian Kelok 9 Polres 50 Kota, melaporkan pada hari ini Minggu tanggal 30 April tahun 2023 sekira pukul 19 WIB di lokasi bencana alam longsor yang terjadi di Jalan Sumba Riau, Jorong Air Putih, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, yang mana terjadi sekira pukul 16.45 WIB. Dapat kita laporkan untuk sementara jalur kita buka dengan sistem buka tutup baik dari arah Payakumbuh menuju Riau, demikian juga sebaliknya dari Riau menuju Payakumbuh, Sumatera Barat. Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD 50 Kota, Rahmadinul, mengatakan pada jalur utama Sumba Riau, antrian kendaraan mencapai 5 km. Rahmadinul menjelaskan, material longsor menutupi badan jalan hampir sepanjang 30 meter dengan ketinggian 1 meter lebih. Pihak BPBD 50 Kota tengah mengupayakan untuk membuka jalan agar lalu lintas tetap berjalan.